daripada Allah, di sisi Allah yang kudus lah, yang suci, yang maha suci. Masuk kursi lah, kudus. Lepas itu dipanggil Al-Quds, kan? Ha, Baitul Maqdis, ha, rumah yang suci, kan? Maqdis. Ha, eh? Okay. Macam tu? Sabar nak training? Ui. Sabar ni nak training sabar, ya? Ada, ada. Itu pun panjang jawapan itu. Sebenarnya sabar ni boleh ditrain. Memang sabar ni boleh dilatih, memang boleh dilatih. Ada kaedah dia boleh dilatih sabar ni. Antaranya training yang paling mudah sekali bila sabar, nak sabar ni senang ya. Ni Allah sebut dalam Quran sini, "Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Musibah ya, inna lillah. Inna lillah ni bukan dengan perkataan, ngati sekali. Musibah ya, inna lillah wa inna ilaihi rujiun. Hati yang melokek apa? Semua benda tu milik Allah, ke Allah balik, dia kembali. Dan mengajar hati kita ni berlapang dada dengan musibah tu. Itu antara training ya. Training apa? Perkataan dulu. Ha, tu antara training perkataan. Ado. Saya memang tengah kumpul kan. Ha, saya sebenarnya tengah kumpul kan, tapi tak bila-bila jadi buku tu pun tak tahulah. Ha, saya tengah mengumpulkan poin-poin tajuknya berkenaan dengan sabar dan syukur ni. Sebab Nabi kata orang yang ada dua benda ni, sabar dan syukur ni, dia akan memperolehi keajaiban hidup. Ajaib hidup siapa yang sabar dan syukur. So macam mana sabar? Allah suruh sabar-sabar, takkan tak ada cara sabar? Ada cara. Antara caranya adalah musibah je. Perkara pertama aku sebut innalillah lo. Jangan maki berbakul dulu. Kalau dapat musibah tu maki berbakul dulu, yang maki tu kena buang tu. Ha, tu antara training eh, tu antara training lah. Kalau praktikalnya kan. Ha, praktikal. Tu antaranya lah. Ha, eh. Kemudian kita meyakini bahawa yang berlaku itu ada kebaikan lah. Macam Ummu Salamah dia yang Nabi ajar tu kan. Allahumma ajurni fi musibati. Lepas sebut innalillah tu, ya Allah beri pahala di atas musibah, gantikan aku lebih baik daripadanya. Itu dia antara training ni. Kalau dapat musibah boleh tu dulu, kita akan pergi level yang kedua lepas ni. Ha, try back tu dulu. Ha, eh? Ha, balik-balik rumah tengok rumah bersepah, innalillah wa inna ilaihi. Ha, dia. Ha, dia tak bersungut tu kan. Ha, bersungut menafikan apa tadi? Bersungut menafikan redha. Ha, eh? Ha, so jangan bersungut-sungut, okey. Ha, Allahu a'lam. Okey. Kita buat ini sekat dulu ya. Mohon maaf banyak anda ada salah silap.